Bertemu dengan channel saya Luhur Budi Wibowo. Pada kesempatan hari ini kita akan mengunboxing lagi Google Pixel 3. Jadi saya pernah membeli Google Pixel 3 itu 3 kali dan ini saya beli lagi. Ini saya belinya di Golden City Sale. Emailnya terjamin. Ini seharga 1.900.000 128 GB. Kita buka langsung. Jadi saya belinya ini batangan saja ya. Ini tadi sudah saya sobek karena saya cuma pakai satu tangan. Jadi ini batangan saja. Dan ini HP-nya saya beli yang warna putih. Kenapa saya membeli Google Pixel ini lagi? Karena sebagai seorang guru dan saya di kesiswaan itu suka mengabadikan momen-momen saya ketika bersama siswa. Dan Google Pixel ini sebagai HP yang sangat ngangeni selain Realme 6 Pro. Kenapa? Karena di sini ada kamera depannya yang ultra wide. Jadi kamera depannya itu ada dua. Itu yang buat saya tidak bisa lepas dari Google Pixel. Jadi ini kamera wide-nya, autofocus. Jadi kamera wide-nya itu autofocus. Kemudian ada kamera super wide. Apalagi sekarang anak muda itu suka dengan selfie pakai lensa 0,5. Jadi ini lensanya itu 0,6. Jadi sangat lebar untuk selfie wide. Itu kelebihan dari Google Pixel. Dan hasilnya jelas tidak bisa diabaikan karena mendukung HDR+. Kemudian Google Pixel ini mendukung hampir semua Gcam. Jadi semua Gcam yang ada di filenya chelseawido.com itu bisa diinstal semua di Google Pixel ini. Kemudian apa saja ini? Google Pixel itu sudah full hard disk, kemudian memakai Snapdragon 845. Kemudian RAM-nya 64 GB. RAM-nya 4 GB, kemudian internalnya 64 GB. Tapi saya belinya ini yang internal 128 GB. Jadi internalnya ini sudah 128 GB internalnya. Nih. RAM-nya 4 GB, kemudian LPDDR4, kemudian internal hard disk-nya 128 GB. Saya beli di Golden City Sale ini seharga 2 juta dan IMEI-nya aman. Jadi ini ada sinyalnya ya nih. Jadi walaupun dimatikan Wi-Fi-nya tetap ada sinyalnya LTE memakai kartu Tri ini. Kemudian kenapa ini bisa diinstal semua Google? Karena Google Kamera, karena di sini RAW-nya full level 3 di semua kamera. RAW-nya full level 3, jadi bisa untuk Google Kamera karena ini memang Google Kamera. Kemudian daripada Snapdragon 720 atau seri 7, ini masih menang banyak karena memakai Snapdragon nih 845. 845 itu masih di angka AnTuTu-nya itu 200-an, 250-an. Kemudian Snapdragon 700 itu sekitar 100-an, jadi masih menang ini. Dan yang pasti ini tadi yang buat saya kangen adalah kamera depannya yang wide angle. Ini kamera standarnya, ini kamera wide angle-nya.
Kemudian hasilnya jelas tidak bisa diabaikan karena ini adalah Google Pixel. Jadi buat teman-teman yang suka selfie, ini sangat direkomendasikan apalagi kecil. Jadi seperti iPhone 12 mini ini kecilnya ini karena hanya 5, berapa ini. Screennya itu 18 banding 9, kemudian 5,2 inch, 5,4 inch full hard disk. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit. Dipegang enak. Kemudian jelas ini membuat mata orang terpana, membuat mata orang ingin melihat seperti ini. Jadi sangat direkomendasikan saya belinya di Golden City Sale dengan jaminan IMEI. IMEI-nya memang tidak terdaftar tapi sudah saya pakai dan aman-aman saja karena saya belum pernah pengalaman saya terblokir IMEI-nya. Jadi kalau pengen mengecek IMEI, silahkan ini dimatikan dulu di mode pesawat, kemudian dicek lewat PC atau HP lain. Itu insya Allah tidak akan terblokir. Jadi selama saya pakai HP-HP limbah Jepang, saya belum pernah terblokir karena saya memang tidak suka untuk cek IMEI. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk hasil foto dan videonya sebenarnya sudah banyak, tapi bisa dilihat di belakang nanti. Terima kasih. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe-nya.